ikhtiaruz zauj, memilih calon suami. Ya, ini bagi para akhwat tentunya. Adapun para akhwat, maka tidak butuh banyak kriteria yang antum, yang antunna butuhkan untuk menentukan, menjatuhkan pilihan. Ya, secara umum cukup dua saja. Sebagaimana arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum," dan hadis ini juga merupakan pesan khusus bagi para wali yang memiliki anak, memiliki saudara, bahwa mereka itu idza ataakum, apabila datang kepada kalian seorang laki-laki, tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridha, terima akan agamanya dan juga akhlaknya, maka fazawwijuh, segera kalian terima, kalian nikahkan laki-laki itu dengan putri-putri kalian. Fa illam taf'al, kalau seandainya kalian tidak melakukannya, maka hati-hatilah, akan terjadi apa, fitnah yang besar, akan terjadi kerusakan yang besar, apa, din dan khuluq. Maka antum kalau mau menjadi calon-calon menantu dan calon suami yang diidam-idamkan, perbaiki agama antum, nuntut ilmu, rajin beribadah, berbakti kepada kedua orang tua, agama. Kemudian adalah al-khuluq, yaitu apa, akhlak, perilaku. Karena perilaku ini sangat-sangat memiliki peran besar dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan sosial kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'mina layudriku bihuluqihil hasan darajatas sa'imil qa'imi, bahwa seorang mukmin bisa menggapai kedudukan, kedudukan orang-orang yang salat malam dan orang yang berpuasa, itu semua dengan akhlak yang mulia.